Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat siang semuanya. Jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang merasa bertemu bergabung bersama channel ini, jangan ragu, bimbang, dan bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya agar apabila Bang Mimin memberikan info teranyar, teraktual, terupdate seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, untuk wali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita OTW di bulan yang pertama dulu yuk. Di sini mana, di sini kita lihat tuh. Masya Allah, tabarakallah tuh, kesayangan bahagia selalu. Boba yuk teman-teman, besok sekolah naik mid istirahat dan moga mimpi indah. Ini bukan semalam ya para sahabat ya, yang Masya Allah Leslar semakin apa ya, semakin mesra ya. Acara Talkshow berkomentar nih, Masya Allah, Bismillah, semoga tahun depan Bunda Lesti udah hamil. Supaya Abang L ada teman mainnya, paling enggak sabar pengen lihat adiknya Abang L katanya ya. Tapi Abang L baru 2 tahun bersahabat ya. Pokoknya mah doa yang baik-baik mah kita aminkan, yang kenceng amin ya Allah. Ada sama Waimi, Masya Allah, tabarakallah, best couple Leslar pandanya Abang El, cantik, ganteng, bismillah. Semoga Leslar family semakin sukses, berkah, barokah, umur, rezeki, rezeki, kesehatan, keselamatan, dan dunia akhirat, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, nah yang ini ngapa kayak foto iklan pengharum ruangan katanya ya. Iya juga ya para sahabat ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal minggu ini Allah melimpahkan rahmatnya pada kita ya, melimpahkan segala bentuk kebaikan pada kita dan memberikan ampunan pada kita di minggu yang lalu. Selamat hari Senin semuanya. Ada komentar dari Umdian, waalaikumsalam, amin ya mujibah sailin. Ada Surya Dewiya Wahyu, amin ya Rabbal Alamin, happy Monday Bun, salam sehat selalu, amin. Ada Nuraini juga ikut menambahkan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin ya Rabbal Alamin. Ada Heriati juga nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin Allahumma amin. Biljeng enjing bun, sehat selalu, berkah untuk hari ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan hari ini selalu berikan keberkahan, limpahan rezeki yang barokah, yang selalu apa ya, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Leslar berada, amin ya. Ini apa nih, ada unggahan dari Bang Adi nih, anak rantau dikit-dikit ingat orang tua katanya itu ya, lagu Mama Eri Susan. Ya semangat anak rantau, doa ortu kalian selalu menyertai anaknya, jangan pernah lupa 5 waktu sebagai pegangan hidup kemanapun melangkah kaki. Betul banget ya, pokoknya Masya Allah, berkah barokah pokoknya ya tuh. Seru banget kayak gini woi, Lesti Lovers Jawa Timur katanya tuh. Wow, Lesti Lovers Jawa Timur nih, Masya Allah seru banget om, ini yang membuat kami suka Lesti Lovers, hebat kalian Masya Allah. Tuh ya, pasukan Lesti Lovers Jawa Timur nih. Aduh, kalian memang hebat, tetaplah seperti ini untuk mendukung idola kita Lesti Kejora. Ada Dayang juga nih, ikutan boleh ndak ya katanya tuh. Ada juga dari Etis MT, Masya Allah tabarakallah, sehat-sehat ya kalian semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa-doa terbaik selalu kita aminkan para sahabat ya. Selanjutnya nih, ini astagfirullahaladzim, mengeri banget nih, ada TikTok di ada komen di TikTok. Ada yang komen lawak di TikTokku katanya tuh. Mesra depan publik, di dalam kamar mah oga-oga banget bila cium Lesti. Astagfirullahaladzim. Di luar aja biar kelihatan romantis katanya, tahu ajaran Islam lah kok umbar cium katanya ya. Dan kemudian di sini dijawab nih. Lu kira bikinnya pati simsalabim, kalau di kamar tentu lebih mesra lah, kalau lu lihat bisa pingsan saking pinginnya. Kena kan lo. Aduh, ini manusia-manusia burik ya, asal main komen aja ya.
Bengek lihat ginian komen, mana jawaban pas bikin ngakak be, say Irawati ya. Orang kurang bahagia itu contohnya ya, saya doakan aja biar sadar dia. Anjay katanya tuh. Ada Irawati juga nih, sesekali balis komen kuyang buat hiburan bun, kalau nggak mesra di kamar gimana ceritanya, bisa muncul embul yang ngegemesin. Ya begitu deh. Aduh, jadi kebayang ya. Ada Elkia Rahma Wadani juga nih, kok dia bisa tahu kalau di kamar Bilar Oga cium Lesti, emang dia masuk ke kamar Lestar? Komen terbodoh, tertolol, terdungut dan terbuyan. Berarti dia telah mempamerkan kebodohannya ke publik. Iya juga ya, aduh, malu banget ya, tolol. Aduh, 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 aduh. Ada Novia Parina juga nih, itu yang komen palanya minta dipalu. Emang pati hasil ke kocokan arisan katanya. Yang komen julid namanya Ira, yang balas komen namanya Ira juga. Iya juga ya. Ih, baru sadar para sahabat ya. Iya katanya tuh ya, nama Ira beribu makna katanya ya. Aduh, 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 aduh. Ira Sumantri dijawab sama Ira Leslar. Aduh. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah selalu lah. Kemudian kita lihat di sini. Wah, wah, wah. Alhamdulillah Abang S sudah sembuh ya. Masalah tabarakallah anak soleh, walaupun badan gak enak tetap sekolah. Sehat selalu ya, nah. Tapi kalau lihat seperti ini alhamdulillah ya, sudah mulai membaik, sudah mulai sembuh. Kalau udah lihat seperti ini mati ya, Masya Allah Abang S sudah sehat ya. Amin. Pokoknya dengan seperti itu akan menjadi sebuah doa ya. Amin. Amin ya Allah ya. Amin. Makin pintar ya anak sekolahnya. Masalah Cik Asep tos damang, alhamdulillah ya Allah. Ya nanti Abang harus fokus belajar, nanti Abang main lagi kalau tugas dari Miss udah aku kerjakan katanya tuh ya. Alhamdulillah Abang El sudah sehat. Kita doakan mudah-mudahan selalu fit Abang El ya, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetap stay tune para sahabat ya, mudah-mudahan nanti ada info terbaru terupdate lagi langsung Abang Network dan para sahabat Leslar Reports. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat, silahkan berkomentar. Abang mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.